وقد نلنا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يقشفع خصنا وحمنا، معارك الأظهار مع دين سرك الأسماء، فحمسك نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kita minta kepada Allah, saya yakin di hari ini kita berkumpul dengan diturunkan ribuan malaikat, semuanya beristighfar kepada Allah. Mari sama-sama kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan sebagaimana kita seorang pendosa. Di malam ini hanya ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas dasar apa Habib malam ini kita bersyukur kepada Allah? Atas apa yang telah Allah iringkan di dalam niat kita untuk datang ke majlis ini, Allah permudah. Semua yang hadir di dalam tempat ini semata mengharap ridha dari Allah. Yang kedua mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, hadir ke dalam tempat seperti ini senang tak? Gembira tak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada yang lebih buat kita gembira padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa umatku berkumpul di tempat dia berkumpul, disebutkan nama Allah dan disebutkan namaku, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Itu mana yang lebih bahagia ketemu Rifki sama diampunin dosa? Diampunin dosa karena Rifki hari ini kita ketemu, nggak tahu besok mungkin pulang dari sini Rifki mati. Tapi kalau seandainya dosa yang diampuni sama Allah, ini syukur luar biasa. Datang ke sini ada yang bawa dosa gunung cermek ditumpuk 20. Ada orang yang bawa dosanya mungkin Allahumma aib kita ditutup sama Allah, dosa nggak kelihatan. Hari ini siapa yang gak bikin dosa? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan yang gak bikin dosa. Bib, saya di dalam rumah, Bib. Saya gak keluar gak bikin dosa. Otak bikin dosa. Hati bikin dosa. Jempol. Apalagi kalau yang biasa ngisi salat. Bukan orang sini, bukan. Sana gak sana. Saya tanya aslinya mana orang sini? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perbuatan dosa yang kita lakukan, maaf, kalau kita manusia, kita ini manusia atau enggak? Saya jelasin antara dosa dan pahala, boleh dulu boleh? Sebelum
kita masuk ke dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh? Maaf ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bikin dosa sama orang, susah untuk dimaafkan, betul? 99 kita baik kepada orang lain, satu kali kita berbuat jahat, 99 dilupakan kebaikannya, satu kejahatan itu adalah yang diingat oleh manusia. Yang 99-nya dilupain tentang kebaikan. Tapi setiap manusia yang bersandarkan diri kepada Allah, berkumpul di dalam majlis yang penuh kemuliaan, ingat, kita datang ke tempat ini dengan banyaknya dosa. 99 dosa besar yang kita bawa. Satu kali kita bertaubat kepada Allah, 99 dosa besar dilupakan oleh Allah. Taubat satu kali diterima doa kita dari Allah. Alhamdulillah. Jadi pilih Allah, pilih manusia. Pilih manusia atau pilih Allah? Bersandar kepada manusia, siap-siap berjumpa dengan kekecewaan. Jika kita bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Contoh, Bu, Ibu, saya. Saya kalau ngomong saya sama bapak, saya gangguan berarti. Kalau ke bapak, bro, apa kabar? Kan enak tuh laki. Kalau laki cecetan, I love you, ya, gak enak banget. Bu, ibu selama ini bersandar kepada Allah apa sama suami? Bu, pak, dengar ya, pak, dengar ya. Bapak simak baik-baik ini, pak, ya. Ibu selama ini bersandar kepada Allah apa sama suami? Apa? Besok kalau dia minta duit sama bapak, suruh minta sama Allah. Emang harusnya begitu, Bu? Kalau ibu mau duit, jangan minta sama suami. Suami mah gak punya duit, yang raja di rezeki siapa? Kenapa mintanya sama laki lu? Caranya aja kita udah salah. Ini namanya bersandar kepada manusia. Padahal kalau ibu mau rezekinya melimpah ruah lewat tangan suami, sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Ini boro-boro sholat duha. Tiap kali pak duit, pak duit, pak duit. Duit jadi wiritan. Disuruh wirit malah gak mau. Bu, jadi harusnya berarti kita minta kepada siapa? Terus bagaimana? Emang Allah, emang suami kita bakal kasih kalau kita minta sama Allah? Caranya gini. Ya Allah, lipstick habis. Ini mintanya bagaimana? Mintanya di samping kuping suami. Ya Allah, bedak udah mulai tipis. Insya Allah bapak juga punya otak. Kalau semuanya bersandar kepada Allah, rumah tangga langgeng gak? Rumah tangga sakinah mawaddah warah. Kalau semua kita sandarkan kepada Allah, ini yang saya pengen ambil yang pertama. Di dalam kehidupan kita udah salah kaprah. Na'udzubillah min dzalik. Orang menikah tinggal menikah, tapi di dalam kehidupan pernikahan tidak pernah membawa Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perayaan maulid seperti ini adalah, kalau dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibah, bahwa perayaan maulid, malam maulid, pembacaan maulid, kalau seandainya diperbolehkan, wajib hukumnya. Agar apa? Agar manusia tahu imannya terbuka, dekat kepada Allah. Berkah sejarah yang dilantunkan daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Kalau udah paham, saya tutup sama doa. Udah paham apa belum? Dari tadi gue teriak-teriakan udah serak, lu gak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, bangga gak kita punya Nabi Muhammad? Senang gak kita punya Nabi Muhammad? Gobal. Saya mau tanya, masjid di sini jauh gak? Sebelah mana? Sebelah mana? Alhamdulillah orang sini nuntuknya sama semua pesan. Berarti orang sini memakmurkan masjid.
Tapi bohong. Dari sekian banyak yang muncul cuma 20 orang. Saya pernah jalan ke rumah, saya punya kawan, baru kenal 2 minggu. Tapi main dong ke rumah saya, katanya. Rumahnya bagus, luar biasa. Saya iseng-iseng tanya, bro, lu beli rumah berapa nih bro? Ini kurang lebih 42M nih. Lu bisa kebayang dong rumah 42M semana gedenya. Saya bilang, Masya Allah ya, luar biasa, rezekinya berkah, saya bilang. Alhamdulillah, Bib. Ngiri, boleh dong. Ngiri urusan begini, kenapa? Kok bisa? Ibadahnya bagus, ini husnullah. Ini prasangka baik kepada manusia, maka Allah akan berikan prasangka baik juga kepada kita. Subhanallah, adzan asar mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Kuningan, saya datang ke rumahnya, kebetulan rumahnya di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Saya bilang, bro, gue numpang sholat ya, tadi gue niatnya takhir. Boleh. Disediain sejadah. Sejadah dipegang, nanya sama istrinya. Ya, kiblat kemana? Saya beli pikiran saya, oh baru pindah kali. Husnudzon lagi dong. Istri jawab, coba tanya si Ujang. Saya tanya Ujang siapa? Tukang kebun. Masih husnudzon. Ujang yang merawat rumah, mungkin aslinya dia bukan orang sini. Sholat, ternyata Ujang ikut sholat. Emang dasar manusia itu kepo, mau tahu urusan orang. Saya tanya, Jang, bapak rumahnya gede ya, Jang? Gede banget nih, sampai capek nih, kebunnya aja, seberapa gedenya. Saya tanya, Jang, bapak tinggal di sini udah berapa tahun? Alhamdulillah, Bib, kurang lebih udah 8 tahun. Nah, ketahuannya, ternyata subhanallah, satu keluarga gak ada yang ibadah. Gak tahu arah kiblat. La ilaha illallah. Jangan kita ngerasa bangga kalau kita Allah berikan rezeki itu semata untuk kita tambah lalai ke hadapan Allah. Hati-hati, saya gak sholat, saya gak ngaji, saya gak ibadah, tapi rezeki saya lancar. Hati-hati, itu yang dinamakan istidrak. Allah berikan kelengkapan, Allah berikan kesibukan, bukan karena kita yang gak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kepala tunduk di hadapan Allah, sehingga kita keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah ini, bisa kebayang udah berapa banyak kita ini. Yang lalai kepada Allah, rezeki melimpah ruah, bukan karena itu kecerdasan, tapi Allah sengaja memberikan semuanya demi dunia, sehingga iman keluar dari hatinya, dunia masuk ke dalam hati. Jika orang kemat kehabisan harta, maka dia akan sebagaimana ikan yang diangkat ke daratan. Maaf, ingat gak peristiwa corona? Masih ingat gak? Itu ujian apa azab? Ujian apa azab? Ujian buat siapa? Yang ibadah. Yang gak ibadah? Azab. Kenapa? Lupa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Lihat, Allah sudah menjanjikan. Ini kalau boleh dibilang kalimat perangnya Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur, orang jauh dari kata syukur, siap-siap azabku sangat amat pedih. Azab di dunia, azab juga di akhirat. Bin, saya alhamdulillah, Bin, waktu corona mah alhamdulillah, maaf, ujian sama azab beda. Yang namanya ujian, kita pernah sekolah apa enggak? Pernah sekolah? Orang yang sekolah pasti punya kelas, betul? Setiap orang punya kelas, ada gurunya. Ada kurikulum pelajarannya. Ada kepala sekolahnya. Ada tingkatannya. Dari kelas 1 naik kelas, kelas 2 naik kelas. Ini ada tingkatan. Setiap pelajaran yang kita pelajari, setiap 6 bulan ada ujian.
ujiannya enggak? Ada ujiannya. Itulah orang yang belajar. Siapa yang belajar, pasti dia akan mendapatkan ketingkatan di dalam kelasnya. Tapi kalau orang ini dia sekolah tapi enggak belajar, pasti dia akan tinggal. Sama, tiba-tiba ada orang enggak sekolah, enggak punya seragam, enggak ada kelas, enggak ada gurunya, enggak ada kepala sekolahnya, tiba-tiba bilang, saya mau ujian. Ada enggak yang begitu? Kira-kira ujiannya di mana? Orang enggak ada kelasnya, orang enggak ada kurikulumnya. Beda, orang yang ibadah itu namanya ujian. Orang yang enggak ibadah itu namanya adab. Saya mau tanya, perasaan kalau corona kemarin tuh kayaknya tuh kiamat banget. Betul enggak? Betul enggak? Yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut. Tapi di sini Allah masih sayang sama setiap hamba, tapi hambanya enggak ada otaknya. Maaf, yang kita ngerasa gila saat corona tuh apa sih yang kita harapin tapi kita gak punya? Apa? Apa? Duit. Duit. Pusing. Pusing. Gak ada duit pusing. Bit, saya emang gak butuh duit, tapi kalau gak ada duit berasa pengen mati, Bit. Betul gak? Saya mau tanya, ini sayangnya Allah sama kita. Mau dia ibadah, mau dia enggak, saya mau tanya. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih panjang umur ya. Alhamdulillah. Waktu corona semuanya serba susah, duit lagi enggak ada. Saya mau tanya, sarapan berhenti enggak? Makan siang masih makan? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil indomie? Apaan yang dipusing itu rezeki terus-terusan? Inilah cara Allah memberikan kasih sayangnya. Satu-satu musibah yang Allah turunkan agar kita tuh berkaca diri. Kenapa? Apa yang Allah berikan ini cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Makanya Allah ulang satu ayat puluhan kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad? Satu ayat diulang puluhan kali biar apa? Biar pakai akal kita. Nikmat yang mana lagi yang Allah dusta, yang kita dustakan Allah berikan? Semua Allah kasih, semua Allah berikan, termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberikan buat siapa? Buat umat. Cintanya Nabi buat siapa? Buat umat. Cintanya Allah kepada Nabi untuk siapa? Untuk umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru nih kita masuk maulid, boleh ya? Boleh ya? Saya mau tanya, acara seperti ini buang duit apa enggak? Buang duit apa enggak? Panggung nyewa enggak? Tenda nyewa enggak? Sound system nyewa enggak? Lighting nyewa enggak? Semua pakai? Ngerasa rugi apa enggak? Ngerasa rugi apa enggak? Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa pertama yang mencontohkan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak kita, nenek kita, buyut kita. Sejarah mencatat bahwasanya saat Nabi terlahir ke dunia, ini luar biasa. Ada satu murid nanya sama syekhnya, "Wahai syekh, Lailatul Maulud sama Lailatul Qadar lebih mulia mana? Lebih agung mana?" Syekhnya jawab, "Wallahi," dengan bersumpah dia mengatakan, "lebih mulia, lebih agung Lailatul Maulud." Lebih mulia dan lebih agung malam dilahirkannya Nabi. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil lailatul qadri khairun." Lebih baik malam, lebih baik daripada malam seribu. Kok bisa malam yang dimana disebut Lailatul Maulud? Apa dikatakan oleh syekh tersebut? Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, karena ini semua
karena dilahirkannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad mulia enggak? Agung enggak? Ternyata ada yang lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bergembira? Tadi saya tanya, datang ke tempat sini gembira enggak? Gembira, bahagia, senang enggak? Senang, kan begitu kan? Ternyata kita ini enggak seberapa dengan kesenangan yang telah diberikan. Yang pertama kali, saya satu dari rawi Atiba. Di dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, di dalam Syekh Abdurrahman Atiba ini pertama ngajarin kita dipakai akal dulu nih. Ini buat orang-orang yang berakal, pakai iman kalian, kata Syekh Abdurrahman Atiba. Ahdiru kulubakum ya ma'syara dawil albab hatta ajru walakum maraisa ma'adi ajalil ahbab al-maksusi fi ashrafil alqab ar-radi ila hadratin malikil wahab hatta nabarah ila jamalin bila sidrin wala hijab. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Atiba, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal, karena perayaan maulid wajib diyakini dengan iman. Hati tempatnya iman, takwa tempatnya di hati, betul ya? Iman tempatnya di cinta, adanya di, nah ini saya mau bahas cinta nih, mau diterusin atau mau bahas cinta nih? Cinta apa dilanjutin nih? Cinta ya? Selangnya yang namanya cinta itu, maaf, ada pepatah Arab mengatakan, fasyaribul hamri yafku ba'da sakrati, fasyaribul hubbi tulil umri sakrana. Ada orang yang mabuk minum minuman haram, dia pasti akan sadar setelah mabuknya itu hilang, sadar dan dia melupakan apa yang terjadi. Tapi kalau orang sudah mabuk cinta, bahaya. Kenapa? Karena tidak akan pernah sadar, dia akan terus rasanya mabuk sampai ajal menjemputnya. Itulah cinta. Ibu cinta sama bapak? Enggak. Bapak gak cinta sama ibu, pak? Ngapain kawin? Bapak gak cinta, ibu gak cinta, tapi ibu punya anak. Jadi cinta aja di mana? Di hati. Dari mata turun ke hati. Ini orang dulu. Orang dulu bilang, dari mata turun ke hati. Kalau orang sekarang enggak. Dari mata turun ke kantong. Kalau enggak ada duit, Neng mana mau? Betul, Neng?